nih coba. Maaf. Iya nih peserta kemana ini ya? Ini host apa Cherry Bell sih? Kenapa ya? Apa sih? Centil banget loh. Lucu, lucu kenapa bagus lucu. Gara-gara lu gak dikasih pink, lu sirik sebenernya. Hey. Itu warna gue banget. Hey, gue tau gak kenapa pada pakai pink, karena spesial hari ini anda pertama datang ke sini. Tuh. Oh. Yes. Ivan, ini hari pertama dan hari terakhir dia di sini. Enggak, besok calling lagi. Oh, di calling lagi alhamdulillah maksudnya. Ini yang pakai baju pink. Eh, mau tau gak sih peserta ada di mana? Di mana? Rahasia. Jangan main-main loh. Ini peserta udah live. Lagi ganti baju. Oke, lagi ganti baju. Pokoknya ini dibikin spesial banget insya Allah. Karena ini kejunya aja keju Prancis. Oh, bikin martabak spesial. Tungguin. Rambutnya nanti ditata. Makanya bikin ruang ganti deh di sini. Ruang ganti jauh banget di Jakarta Pusat. Produser. Ruang ganti di sini aja. Ini mall-mall pakai bilik-bilik ya. Iya, pakai bilik ruang ganti di sini enak. Eh, sebentar. Ruang ganti mesti ke Pondok Gede, balik lagi kemari. Pondok Gede jauh banget. Nyampe sini udah kelar acara dong. Hai good. Kira-kira kalau lu bikin ruang ganti di situ, enak yang di atas ngintip, no? Enggak, ditutup. Ada tutupnya. Ditutup. Ya udah. Dibolongin. Igun, jangan lama-lama. Giliran lu lama-lama mulu. Orang kan pengen nungguin dia nyanyi. Iya. Gua kan juga pengen disut. Iya. Tapi jangan lama-lama dong. Udah gini aja. Gini aja. Kan yang bikin lama Igun. Iya. Kan kita nungguin ya. Iya. Semua gara-gara Igun. Iya. Mendingan Igun nyanyi dulu. Nah. Tanggung jawab. Iya bener, Kak Igun. Tanggung jawab. Sambil nunggu. Udah kan? Tanggung jawab. Ayo. Sebelum Igun. Udah kelar. Sebelum Igun nyanyi, kita tarik dulu gensetnya. Jahat banget. Mesin air kali ah. Ini perempuan pakai lama lagi gue. Ayo. Belanda itu landeta. Udah. Bajunya 3 piece. Belum. Ayo. Setuju gak Kak Igun joget? Setuju. Tuh. Ayo joget semuanya. Ayo dong Kak Igun. Capcus. Goyang inul. Yang benar serius. Oh ngambil nada. Pakai ngambil nada gitu, Umi kali. Tepuk tangan untuk Koko. Jadi. Itu nadanya di mana? D minor. Naik. Para penonton. Aidi. Kurang tinggi. Sombong. Para penonton. Aidi. Kurang tinggi. Oh. Sikat. Kurang tinggi, katanya kurang tinggi. Ayo kurang tinggi. Jangan kurang dinaikin. Tinggi, kan? Terpatah aja. Rusak. Tadi katanya kurang tinggi. Udah datang. Kentang nih. Ya Allah, tadi pelan-pelan dong. Kenapa? Cantik banget anak gue. Kenapa orang main jinjing aja? Kenapa cantik banget? Iya bagus. Gak ada masalah. Tuh lihat. Langsung jadi bintang. Ember. Okay. Ya, rambut bikin dulu bentar deh, rambut. Gak lama. Gak usah. 2 menit. Yakin 2 menit? Oke 2 menit. Silakan. Di bawah di sana. Kamu seneng gak didandanin Ivan Gunawan? Seneng banget. Yaudah deh kalau seneng boleh deh. Allah wakbar. Diapain lagi sih? Si Gun ya? Itu udah tebel. Oke 2 menit ya. Sambil nyanyi lah Gun. Coba. Para penonton. Lagunya beda. Para penonton. Lagunya beda. Para penonton. Lagunya beda. Tapi, biar ibu-ibu di rumah pada tahu. Lu lagu beda lu nyanyi. Caranya gimana lu sama jelasin dong. Pelit banget lu ilmu. Ini yang gue pake, wanita-wanita manja, ini hair clip. Ya ini cocok banget untuk ponytail. Ponira terpidana. Karena kalau rambut... Apaan? Jadi kalau rambut diangkat ke atas, kadang kan cuman kayak sedikit banget, kayak orang sakit panas. Oh tipis. Nah makanya gunanya seperti ini supaya kelihatan penuh atau banyak. Lu banyak nanya lu ah. Kak Igun, mehong gak itu? Mehong tuh apa sih? Mehong mahal. Iya apaan sih gue ngerti bahasa-bahasa begitu apaan sih. Duh giliran Anwar gak boleh. Okay. Igun pasangkan lagi. Para penonton. Asik. Para penonton. Bukan itu lagunya. Para penonton. Lagunya. Bukan itu lagunya. Para penonton. 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 Bukan itu lagunya.
Dia nyanyi yang benar dong. Igun, gue kalau pakai rambut palsu bisa gak dicari? Bisa tahu. Apa? Para penonton. Bukan itu lagunya. Para penonton. Bukan itu lagunya. Para penonton. Bukan itu lagunya. Bukan itu lagunya. Bukan itu lagunya. Terusan. Komedi. Teman-teman, udah kelamaan nih. Udah lebih 2 menit. Kita hitung mundur. 10. 9. 8. 7. 6. Ya Allah. 5. 4. 3. 2. Udin, waktu habis. Udin. Ini lumayan abis. Dikasih anting ya kan. Kalau sampai penampilan kamu jelek nih gara-gara dia nih. Para ini ada Pak Anting, kagak ada pantatnya gimana? Nunclepinnya di mana nunclepinnya? Kalau orang dulu pakai kunyit sama lengkuas. Ini dia bagaimana masanginnya dia tadi? Eh pinjam punya gue dulu nih. Yaudah pinjam dulu deh. Para penonton. Bukan lagunya. Para penonton. Bukan itu lagunya. Aduh, para penonton. Bukan itu lagunya. Aduh, para penonton. Bodoh amat. Ada Gun. Kalau gak Iis bukan lagunya. Ada lagu. Iis ada. Duh. Para penonton. Udah, itu parah lagunya. Parah banget. Mohon maaf, bisa gak kalau misalnya nyuruh gue makeover jangan kayak di gue buru-buru berimau? Bisa gak? Loh kan semua juga ada waktunya gue. Ini kita nungguin loh. Lama-lama loh. Udah lebih dari 2 menit kayak gue. Emang ini acaranya DM Gun, bukan kayak DMD ini. Apa sih? Iya disangkanya kan ini lama banget kan. Nah. Itu maksudnya apa ditiup-tiup gitu? Itu parfum. Ditiup bau gak? Enggak, itu doa. Oh doa. Ya udah. Senang di makeover? Senang banget. Mudah-mudahan kamu bagus ya. Amin. Habisnya kamu tuh kalau sampai kenapa-napa. Kenapa lo? Kenapa lo? Kursi didudukin dia. Ini studio kalau ada masalah sama gue nyamperin langsung nih ngomong. Tadi ditukar, sekarang ini ada rodanya. Biar gampang. Udah bye-bye aja. Yang bener lu. Gak patah kan? Kalau lu kenapa-napa kan gak ada yang makeover. Bukan dia ngerusak properti lu ya. Enggak, udah. Teh, denger ada yang nangis gak? Mana? Bangkunya nangis. Ya Allah. Kesian.